Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Selamat datang kembali sahabat pecinta sholawat dimanapun Anda berada. Seperti biasanya di dalam video kali ini, saya akan membacakan lagi kisah keajaiban sholawat. Semoga dengan kisah keajaiban sholawat ini bisa menambah semangat kita untuk lebih giat lagi dalam mengamalkan sholawat. Berikut ini kisahnya. Yang pertama dari Ade Adul. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya juga pernah membaca Jumat lalu sholawat Jibril 4444 kali dirutinin selama 2 hari, dan Allah mudahkan hajat saya untuk diberi jalan kemudahan untuk bayar biaya sekolah anak saya. Dan ada hal lainnya juga yang jauh lebih besar. Saat di awal saya rutinkan membaca sholawat, walau belum bisa ribuan, hanya dalam ratusan, Allah mudahkan langkah saya sehingga bisa umroh. Karena saya membaca sholawat tiap habis sholat dan sambil menangis terseduh-seduh, karena telah 10 tahun lebih saya ingin sekali ibadah di depan Ka'bah. Allah berikan saya jalan kemudahan meskipun kondisi keuangan saya waktu itu tidak memungkinkan. Yang kedua dari Romero 1. Memang sangat nyata dan saya sendiri membuktikannya. Waktu itu saya sangat butuh uang mendesak sebesar 5 juta. Subhanallah dan Alhamdulillah, dalam waktu kurang lebih 2 hari lagi saya harus butuh uang itu. Dan Alhamdulillah, percaya tidak percaya, Allah mempermudah saya dan yang saya dapatkan sesuai nominal tersebut pas 5 juta. Subhanallah, Allah sayang kepada hambanya kalau benar-benar minta dan memohon atas perantara sholawat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga dari Asma. Alhamdulillah, berkat sholawat, sedekah, sholat duha, tambah sholat tahajud, puasa sunnah pun masih bolong-bolong. Kadang jalankan puasa, kadang tidak. Tapi Alhamdulillah, karena istiqomah mendawamkan sholawat, yang terpenting sholat tepat waktu. Ya Allah, buah dari kesabaran, Allah kabulkan doa-doa hamba. Bahkan 1-2 hari, Allah berikan rejeki yang bertubi-tubi, entah dari mana. Semoga teman-teman tidak putus asa, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti sholawat, tetap istiqomah, dan jangan pernah tinggalkan sholat. Itu kunci hidup kita. Jazakallah. Yang keempat dari Sila. Alhamdulillah, setelah mengamalkan sholawat setiap hari, rezeki tambah lancar dan tidak ada lagi keraguan untuk tidak mengamalkannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Yang kelima dari Ibu Desi. Alhamdulillah, saya juga selalu dapat rezeki hampir setiap hari, semua berkah dari sholawat dan istiqomah sedekah. Kalian semua juga bisa selalu mendapatkan rezeki seperti saya. Amin. Yang keenam dari Lia Amelia. Alhamdulillah, berkat sholawat, ayahku sembuh dari sakit dan udah boleh pulang ke rumah setelah diopname 5 hari di rumah sakit. Yang ketujuh dari Mipta Rohman. Masya Allah, berkat sholawat, banyak hajat-hajat saya dikabulkan Allah. Mulai pengen punya motor dan mobil dan lain-lain. Alhamdulillah, tidak sampai 1 tahun bisa punya motor dan mobil Pajero tanpa hutang.
ada aja jalannya. Allah mengabulkan hajat tanpa bisa ditebak arahnya. Indikator solawat bekerja bisa dilihat saat Allah membuat hati kita tenang dulu menghadapi semua permasalahan. Setelah itu satu persatu Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallu alen Nabi. Bagi sahabat semua yang mau mengamalkan solawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, silahkan dibaca 400 kali ba'da isya. Atau yang mau mengamalkan sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, silahkan dibaca 1000 kali setiap harinya. Semoga dengan wasilah amalan sholawat tersebut, hajat-hajat sahabat semua dikabulkan Allah Ta'ala. Oleh karena itu sahabat semuanya, mari kita perbanyak sholawat. Semakin banyak kita bersholawat, maka semakin besar ampunan Allah Ta'ala dan semakin mudah hajat kita tercapai. Sampai di sini dulu video tentang kisah keajaiban sholawatnya. Nantikan di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.